أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi sempena kita berada pada bulan Ba'al Hijrah dan juga bulan sambutan kemerdekaan negara kita. Jadi marilah sama-sama kita membincangkan tajuk merdeka dan juga hijrah di dalam Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan kepada ayat-ayat di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa jihad memerdekakan tanah air dan hijrah, dia adalah sinonim, tidak dapat dipisahkan. Memerdekakan diri daripada memperhambakan diri kepada nafsu, kepada taghut, kepada hukum hakam, pemerintahan dan orang kafir adalah merupakan satu jihad yang besar. Dan hijrah daripada memperhambakan diri ini juga merupakan sebahagian daripada ajaran Islam, dan ia juga merupakan satu jihad yang sangat besar. Sebab itulah apabila sebut sahaja tentang hijrah, dia berkait rapat dengan kemerdekaan kita. Merdeka daripada kuasa-kuasa yang menjajah. Merdeka daripada sistem-sistem yang bukan Islam kepada sistem Islam. Jadi kita kena hijrah dan kena merdeka. Sebab itulah di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Apakah dia sifat orang-orang yang beriman? Tiga perkara, tuan-tuan. Yang pertama, hijrah. Yang kedua, berjihad, merdeka. Yang ketiga, menolong orang yang ditindas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah. Apa sifat dia? Wahajaru, mereka kena berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka kena berjihad, kena memerdekakan diri ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallazina awaw wa nasaru, dan juga orang-orang yang menolong orang-orang yang ditindas. Menolong saudara-saudara kita se-Islam yang ditindas. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi mereka inilah sifat orang mukmin yang sebenarnya. Tiga ciri sifat orang mukmin yang sebenarnya, dia kena ada hijrah, dia kena ada jihad, merdeka diri daripada nafsu, daripada penjajah, daripada sistem yang bukan Islam kepada sistem Islam, dan kita kena berjihad lah, bebaskan diri kita. Yang ketiga, kita kena menolong orang-orang yang ditindas. Nah, mereka inilah sifat orang mukmin yang sebenarnya. Lahum maghfiratum, bagi mereka keampunan daripada Allah, warizkum karim, dan juga rezeki yang mulia. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menempelak orang-orang mukmin yang tidak berjihad, yang tidak menolong orang-orang yang ditindas, nah, yang dibelenggukan oleh penjajah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. Nah, bagaimana kamu tidak berjihad di jalan Allah, sedangkan orang-orang yang ditindas, yang terdiri daripada lelaki tua-tua, orang-orang tua, wanita-wanita yang uzur, dan ibu bapa, kanak-kanak, sedangkan mereka ini ditindas, nah, daripada kezaliman, sehinggalah setiap detik dan saat mereka merayu kepada Allah, Ya Allah, keluarkanlah kami daripada negeri yang zalim ahlinya ini. Seperti mana yang kita lihat hari ini di Rohingya, di Palestin, di Syria, dan setiap detik dan saat mereka berdoa, waja'al lana min ladunka waliyya, kurniakanlah di kalangan kami ini seorang pemimpin wali yang dapat menyelamatkan kami. Jadi kita kena ada seorang pemimpin, tuan-tuan, yang dapat menyelamatkan kita. Nah, jadi tuan-tuan,
Hari ini tidak adanya kepimpinan di kalangan umat Islam. Mana Faruq Umar bin Al-Khattab? Mana Salahuddin Al-Ayyubi? Mana tokoh-tokoh ini yang dapat menyelamatkan kita daripada kezaliman? Waj'al lana min ladunka nasira, dan kurniakanlah di kalangan kami kemenangan. Jadi itulah tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita lihat orang-orang Melayu kita dahulu, datuk nenek moyang kita dahulu, kalau tidak ada semangat jihad merdeka dan juga hijrah, mereka tidak akan lawan penjajah tuan-tuan. Demikian juga para sahabat, kalau tidak ada semangat jihad, semangat hijrah, mereka ni tuan-tuan tidak akan berhijrah meninggalkan tanah air mereka daripada Mekah ke Madinah. Bahkan selepas Nabi wafat, mereka tidak akan berhijrah meninggalkan Madinah, berhijrah ke seluruh dunia sehingga Islam ini tersebar. Kalau tidak ada semangat hijrah, semangat jihad, semangat untuk memerdeka dan menolong umat Islam yang ditindas, mati dekat Mekah Madinah lagi baik tuan-tuan daripada kita mati di negeri yang lain. Tidak ada negeri yang di atas muka bumi ini yang lebih afdal daripada Mekah Madinah. Tetapi Islam sampai ke Asia Tenggara kita, ke Nusantara, disebabkan oleh hijrahnya mereka, disebabkan oleh jihadnya mereka. Mereka nak keluarkan kita daripada kezaliman, daripada penindasan, daripada memperhambakan diri kepada agama Hindu, agama Buddha, sehinggalah mereka ini bertebaran di atas muka bumi. Sebab itulah Nabi mensifatkan para sahabat ni seperti bintang-bintang di langit. Manih tada yahtadi, barang siapa yang mengambil para sahabat, mereka akan mendapat petunjuk. Begitulah mutiara-mutiara yang sangat indah yang terdiri daripada para sahabat ini. Nah, jadi dengan sebab pengorbanan mereka, jihad mereka inilah tuan-tuan, Islam tersebar. Sebab itulah Islam ini tersebar melalui dua jalan. Yang pertama melalui jihad. Yang kedua tuan-tuan adalah melalui an-nusrah. Melalui melalui pertolongan, melalui apa ni? Yang pertamanya melalui hijrah, yang pertamanya melalui an-nusrah, yakni melalui jihad, tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, di antara sebab kenapa Allah perintahkan kita berjihad, ada empat perkara Allah nyatakan. Kenapa Allah perintahkan kita berjihad tuan-tuan? Nah, kerana empat perkara. Yang pertama, apabila negara dan tanah air umat Islam dijajah, nah, wajib kepada kita tuan-tuan berjihad dengan harta benda, dengan jiwa raga. Nah, yang kedua, apabila umat Islam dibunuh dan dizalimi, ini seperti mana yang kita lihat di Palestin, di Syria, di Rohingya. Yang ketiga, apabila umat Islam dihala keluar daripada rumah dan tanah air mereka. Mempertahankan rumah kita, keluarga kita, tanah air kita, kalau kita mati, mati kita adalah mati syahid. Nah, Nabi sebut. Yang keempat, menjaga masjid, untuk menjaga masjid daripada diroboh. Nah, seperti mana kita lihat hari ini banyak masjid-masjid diroboh, dibom. Nah. Nah, jadi jihad dalam Islam mempertahankan rumah ibadat Allah, selain daripada rumah ibadat yang bukan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-39. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kepada orang-orang yang dizalimi untuk mereka berperang, untuk mereka berjihad, untuk mereka melawan penjajah, memerdekakan diri daripada penjajahan. Nah, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah mampu untuk memberi kemenangan kepada umat Islam. Itulah dia mereka, kata Allah, allazina ukhriju min diyarihim bighairil haq, yakni mereka yang dikeluarkan daripada tanah air mereka tanpa tanpa kebenaran. Illa an yaqulu rabbunallah, melainkan kerana mereka ini berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Walaula dafu'ullahin nasa ba'dahum biba'd. Akhir sekali Tuhan kata jihad memerdekakan diri daripada penjajah ini adalah untuk menjaga masjid dan rumah ibadat bukan Islam. Tuhan kata kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menolak kezaliman, keganasan dengan keganasan, nescaya akan binasalah lahuddimat, akan binasalah sawami, yakni tempat ibadat orang-orang Yahudi. Wabiyaun,
dan tempat ibadat orang-orang yang bukan Yahudi yang apalah. Wasalawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Termasuklah tempat ibadat bagi kita umat Islam, yakni masjid, yang disebut padanya nama Allah yang sangat banyak. Wala yansurannallahu man yansur, dan Allah mampu untuk memberi kemenangan kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kemenangan. Innallaha qawiyyun aziz, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi tuan-tuan, itulah dia sebahagian daripada taujihat, yakni perintah Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan wajibnya kita berhijrah, kita berjihad, kita memerdekakan diri daripada penjajahan, daripada dibelenggukan oleh penjajah. Jadi apakah makna hijrah itu sendiri? Sempena kita menyambut ma'al hijrah ni, apakah makna hijrah? Hijrah ni maksudnya berpindah, berubah. Nabi SAW sebut dalam hadis, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tetapi yang adanya, walakin jihad wan niyat. Tetapi yang adanya adalah jihad, pengorbanan kita tuan-tuan, dengan harta benda, dengan jiwa raga, dan juga yang keduanya, kena ada niat, kena ada tekad, semangat untuk berubah, untuk menolong umat Islam. Kena ada niat untuk tolong umat Islam tuan-tuan. Apabila ada niat, ada tekad, ada azam untuk kita berubah, untuk tolong umat Islam, maka daripada itulah timbulnya tindakan untuk kita berjihad, untuk kita berkorban. Kalau tidak ada niat untuk berkorban tuan-tuan, tidak akan lahir semangat jihad dan pengorbanan di dalam diri kita. Jadi termasuklah apabila kita menyambut ma'al hijrah hari ini. Hari ini 1 Muharram 1440 hijrah tuan-tuan. Maka hijrah yang paling utama yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita kena bertekad, kena berazam kita nak berubah dah tuan-tuan. Sebab Tuhan dah bagi umur kita tuan-tuan, bukan sekadar untuk kita hidup seperti mana lembu ataupun kerbau. Tetapi Tuhan bagi nikmat umur kepada kita ni untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Maka niatkanlah saki-baki umur yang Tuhan berikan kepada kita ini tuan-tuan adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Maka dengan sebab itulah juga termasuk di dalam arti kata hijrah ni tuan-tuan, yakni hijrah meninggalkan dosa. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis, hijrah tidak akan terputus sehingga taubat terputus, dan taubat tidak akan terputus sehinggalah matahari terbit daripada barat. Maknanya peluang untuk kita berhijrah tuan-tuan masih terbuka luas untuk kita. Sebelum daripada kita mati, sebelum berlakunya kiamat, matahari terbit daripada barat, maka marilah sama-sama kita berhijrah dengan kita memasang niat dalam hati kita, tekad kita untuk berubah, untuk tolong agama Allah. Dan niat tadi tidak akan menjadi ibadat yang sempurna. Dapat dah pahala niat, tapi tidak jadi ibadat yang sempurna, melainkan kena ada jihad, kena ada pengorbanan tuan-tuan, kena ada tindakan daripada diri kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, inilah dia makna hijrah. Dengan yang pertamanya, kita bersyukur dengan usia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, di mana di antara nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat usia. Inilah nikmat yang diberikan kepada kita pada hari ini. Dengan usia kita sekarang ni, kita masih lagi sihat, dapat datang ke masjid, dapat buat ibadat. Tak terasa ke bahawa ini nikmat yang patut kita syukuri? Jarang kita syukuri dengan nikmat ini tuan-tuan. Sementara orang lain dah mati dah. Orang lain kalau tak mati pun tak dapat datang ke masjid. Ini satu nikmat yang perlu disyukuri. Jadi sementara kita ni di saat ini masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadat, untuk bertaubat, untuk memperbaiki kesalahan kita, perbuatan kita, maka gunakanlah peluang ini tuan-tuan untuk sama-sama kita meningkatkan amal soleh kita bagi berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan di antara makna hijrah
dengan makna merdeka ni tuan-tuan. Nah, termasuklah tuan-tuan, kita kena hijrah, meninggalkan kemungkaran, dan kita kena memerdekakan diri kita daripada daripada jahiliah, daripada hawa nafsu, daripada maksiat. Kita kena merdekakan diri kita daripada perkara-perkara tersebut tuan-tuan. Mereka yang tidak berhijrah, yang tidak berubah, yang tidak memerdekakan diri dari dirinya daripada maksiat ni tuan-tuan, meninggalkan jahiliah, meninggalkan maksiat, ditakdirkan dia mati dalam keadaan yang demikian, maka matinya dianggap sebagai menzalimi diri sendiri. Cuba kita perhatikan kepada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal lazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya mereka yang telah diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Apakah maksud mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri? Yakni dia tidak berubah, dia tidak berhijrah, dia tidak memerdekakan diri dia daripada hawa nafsu, nah, daripada penjajahan. Dia tidak berusaha untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi, redha dengan apa yang berlaku ke atas diri dia, masyarakat dia, negara dia, tuan-tuan. Tak ada langsung usaha untuk berjihad, untuk nak berubah ke arah kebaikan, untuk nak mengubah sistem masyarakat dia. Qalu fi ma kuntum, maka para malaikat bertanya, apa cerita kamu ni mati dalam keadaan demikian? Qalu kunna mustada'afina fil ard, maka dijawablah orang yang seperti ini, kami ni golongan mustada'afin di atas muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha, maka Allah kata, malaikat kata, bukankah bumi Allah ni luas? Nah, bukankah Allah dah bagi umur kepada kamu yang panjang 60-70 tahun? Kenapa tu? Fatuhajiru fiha, kenapa kamu tak berubah? Kenapa kamu tak berjihad? Kenapa kamu tidak memerdekakan diri kamu daripada nafsu, daripada sistem-sistem hidup kamu yang demikian? Fa ulaika ma'wahum jahannam. Jadi orang yang seperti ini, yang tidak berjihad, yang tidak berubah, yang tidak memerdekakan diri daripada nafsu tadi, mereka ini dicampakkan ke dalam api neraka jahannam. Wasa'at masira, itulah tempat kembali yang amat buruk. Itulah tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Tuhan bagi dah peluang kepada kita untuk berhijrah, untuk berjihad, untuk memerdekakan diri kita tuan-tuan, dibelenggukan oleh hawa nafsu. Kenapa sanggup kita dibelenggukan oleh hawa nafsu, oleh sistem? Kenapa kita tak ubah tuan-tuan? Kenapa kita tidak berjihad tuan-tuan? Jadi ditakdirkan orang yang mati dalam keadaan demikian, tidak ada lagi peluang untuk dia berkata di hadapan Allah bahawa kita tak mampu. Kenapa tak mampu berubah tuan-tuan? Kita kena ubah tuan-tuan, berjaya ataupun tidak. Nah, kita kena usaha terlebih dahulu. Yang pentingnya Tuhan nak tengok kesungguhan kita untuk berubah ke arah kebaikan ini tuan-tuan. Jadi adapun hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah seperti mana yang disebut oleh oleh ulama. Dia kata al-khuruj fi sabilillah min daril kufrin ila daril islam wa min daril syadidul fitnah ila dari aqalla minhu fitnah, yakni keluarnya para sahabat dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada negeri kafir kepada negara Islam. Nah, daripada negeri yang syadidul fitnah, yang sangat berat fitnahnya, yakni sangat berat menekan akan Islamnya tuan-tuan, ila dari aqalla minhu fitnah, kepada negeri yang sedikit fitnah kepadanya. Nah, daripada Mekah yang mana fitnahnya sangat dahsyat, kepada negeri yang tidak ada fitnah ataupun sedikit sahaja fitnah tekanan agamanya tuan-tuan, maka hukumnya adalah wajib. Jadi kita hari ini tuan-tuan, kita ni, negara kita ni banyak fitnah agamanya tuan-tuan. Adakah kita nak lari lagi tuan-tuan ke negeri lain? Jangan tuan-tuan. Tak ada dah negeri tanah Melayu kita, negeri untuk orang Melayu kita, melainkan tanah Melayu Malaysia inilah tuan-tuan. Orang Cina dia ada tanah besar dia, berlaku apa-apa dia boleh lari ke tekat tanah Cina dia. Orang India dia ada benua India dia tuan-tuan. Orang Arab dia ada negara Arab dia. Oh, negara England ada negara England, orang putih ada negara dia tuan-tuan. Kita nak lari ke mana?
Jadi kita kena hijrah dan kena hijrah, kena jihad, tuan-tuan, dengan kita mengubah sistem tersebut. Nah, kita kena berusaha untuk memperbaiki agama kita di tanah air kita. Tak payah dah kita keluar dah. Sebab Nabi pun sebut dah tak ada dah hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah ni. Tak payahlah pergi ke Mekah, tuan-tuan. Nah, tak payahlah pergi ke Madinah selepas pembukaan kota Mekah ni, tuan-tuan. Tetapi yang adanya kena jihad. Kena ada niat, kena ada tekad untuk kita nak buat perubahan, dan juga kena ada kesungguhan, yakni tindak balas kita, tuan-tuan. Itu maksudnya, tuan-tuan. Maka dalam kita memperingati satu hijrah pada hari ini 1440 tahun, naklah kita faham bahawa sudah 1440 tahun perjuangan baginda Rasulullah dan kejayaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan negara Islam yang pertama di Madinah. Kenapa Nabi sanggup berhijrah ke Madinah? Kerana nak menegakkan negara Islam, tuan-tuan. Ini di antara perkara yang asas, yang penting. Sebab tidak adanya negara, sebab kalau tidak berhijrah, Islam tidak dapat dilaksanakan. Nak buat ibadat sendiri pun tak boleh, apatah lagi nak menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bermakna juga sudah 1440 tahun terlaksananya cita-cita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan negara Islam pertama Madinah, tuan-tuan. Inilah negeri yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sinilah bersemadinya jasad junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan-tuan. Sebab itulah kita setiap kali pergi ke Mekah, nah, buat haji ke buat umrah ke, pasti kita akan menziarahi Madinah. Sedangkan ziarah Madinah ni bukan rukun haji pun, bukan wajib haji. Kenapa kita pergi? Sebab di situlah bersemadinya jasad Nabi kita Muhammad, dan di situlah negeri di mana Nabi kita telah berhijrah. Di antara negeri yang paling Nabi kasih adalah negeri tempat di mana Nabi berhijrah dan tertegaknya negara Islam di sana, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Sur, dah sebelum berlakunya hijrah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Sur. Ketika itu tidak ada orang yang ketiga. Nah, bersama dengan Abu Bakar ketika itu tidak ada orang yang ketiga melainkan Allah. Nah, sehinggalah Abu Bakar berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jika mereka membongkok nescaya mereka melihat kita. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, jangan kamu sedih, jangan kamu takut wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Tengok keyakinan Nabi kita Muhammad, Allah tetap bersama dengan kita. Jangan kamu menyangka bahawa kita berdua, Allah bersama dengan kita wahai Abu Bakar. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya keyakinan baginda, tuan-tuan. Nah, sebelum hijrah baginda dah yakin dah nak tegakkan negara Islam ni di Madinah ni. Ni kita ni apa-apa dah, tuan-tuan, tak yakin dah dengan Islam. Baru laksanakan sebab dekat Terengganu, tuan-tuan, riuh seluruh dunia, tuan-tuan. Macam-macam komen, nah, tidak menepati Islam lah, menghina Islam lah, amat memalukan, patutnya bagi nasihat lah. Nah, berapa tahun dah kita bagi nasihat, tuan-tuan? Sejak daripada merdeka sampai ke sekarang 61 tahun kita dibelenggu dengan sistem yang bukan Islam. Itu bukan hudud tu, tuan-tuan. Masalah lesbian ni bukan hudud. Nah, lesbian ini adalah termasuk di kalangan hukum takzir. Hukum takzir ni maksudnya adalah terpulang kepada ijtihad para hakim, para pemerintah untuk menentukan hukumannya berapa. Nah, tak boleh kita sebat 100 kali seperti mana kita sebat kepada penzina. Penzina itu termasuk dalam hukum hudud. Lesbian ini adalah termasuk di dalam hukum takzir. Ikutlah pemerintah nak sebat berapa. Jangan melebihi hukum hudud. Nak sebat 100 kali tak boleh, tuan-tuan. 6 cukuplah, 10 cukuplah. Dan cara sebatan tadi adalah bertepatan dengan hukum Islam. Sebab cara sebatan tadi, tuan-tuan, bukan kita nak, tuan-tuan, menyakiti kepada pesalah, tetapi hanya untuk mengajar kepada pesalah tadi, tuan-tuan. Sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang, nilai agama yang dipegangi oleh masyarakat, maka dia akan dikenakan hukuman. Itu dia. Jadi puak-puak liberal ni, tuan-tuan, dia nak menyalahi pegangan agama, adat, nilai masyarakat.
sehingga dia meletakkan kebebasan individu melebihi daripada agama itu sendiri. Bagi mereka, individu itu adalah bebas. Negara dan agama tidak boleh menghukum individu sebab individu bebas untuk melakukan apa saja. Dalam Islam tak boleh. Kita diikat dengan agama, dengan adat, dengan nilai masyarakat, tuan-tuan. Sesiapa yang melanggar nilai adat dan masyarakat, dia akan dihukum. Tak boleh kita nak bebas ikut suka kita, ikutlah aku nak berzina, ikutlah aku nak mencuri. Tak boleh, tuan-tuan. Itulah dia yang diperjuangkan oleh baginda. Sebab itulah Nabi berhijrah, tuan-tuan. Sebab nak tegakkan hukum Islam. Dalam Islam ni ada tiga hukum. Yang pertama dia panggil qisas, yang kedua dia panggil hudud, yang ketiganya dia panggil ta'zir. Nah, qisas maknanya bunuh balas. Nah, ataupun dibayar dengan diat. Kalau keluarga tak disetuju, siapa yang mencederakan, dicedera balik. Nah, itu maksudnya qisas. Yang kedua hudud. Hudud ni ada tujuh jenis. Minum arak disebab 100 kali. Nah, zina direjam ataupun disebab. Banyak tujuh perkara tu, tuan-tuan. Kemudian selain daripada hudud, maka hukumnya adalah ta'zir. Ta'zir ni, tuan-tuan, dia berbeza dengan hukum sivil. Hukum sivil ni, tuan-tuan, bantai sehinggalah kawan tu pengsan sampai ke keluar darah, tuan-tuan. Dimalukan, dibantainya dalam keadaan telanjang, tuan-tuan. Tapi hukum ta'zir, cuba tengok, dibuat di dalam mahkamah. Nah, kemudian ditutup auratnya, diberi peluang untuk merayu. Dah kawan tu tak nak merayu tu, macam mana? Dia rela untuk dilaksanakan hukuman Islam. Jadi ini pentingnya, tuan-tuan. Sebab apa kita berjuang? Kita nak tegakkan sistem Islam. Itulah Nabi sanggup berhijrah daripada Mekah ke Madinah sebab nak menegakkan sistem Islam di negara yang tidak boleh dilaksanakan sistem dan pemerintahan Islam. Jadi Nabi yakin bahawa Allah akan bersama-sama. Sebab itulah, tuan-tuan, kita yakin dalam kita nak melaksanakan Islam ni, Allah akan bersama dengan kita, tuan-tuan. Walaupun diperangi oleh orang-orang kafir, walau karihal kafirun. Dan hari ini puak-puak munafik memang bising lah, puak-puak liberal tu, tuan-tuan, memang bising lah, tuan-tuan. Nah, Amerika belum bersuara lagi, dia dah wakil Amerika dah, tuan-tuan. Jadi Nabi yakin innallaha ma'ana. Kita kena yakin, tuan-tuan. Nah, yakin dengan sistem Islam ni, yakin dengan negara Islam. Nabi demikian juga yakin. Sebelum tertegaknya negara Islam, Nabi yakin innallaha ma'ana, Allah akan tetap bersama dengan kita sebelum tertegaknya negara Islam lagi. Dan itulah keyakinan yang sama yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mana dia berhadapan dengan kaum Bani Israel, di mana apabila dikejar oleh Bani Israel dan juga Firaun. Nah, ketika itu, tuan-tuan, Nabi Musa, di hadapannya adalah Laut Merah. Di belakangnya siapa? Di belakangnya adalah 60,000, kata Ibnu Katsir, tentera Firaun. Maka berkatalah pengikut Musa alaihissalam, fa atma'uhum musyrikin. Maka Firaun dan bala tenteranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Nah, falamma tara al-jam'ani, maka ketika itu apabila berlakunya pertembungan di antara dua pasukan, antara pengikut-pengikut Bani Israel yang diketuai oleh Nabi Musa alaihissalam yang berjihad mengeluarkan nabi kaumnya daripada kezaliman Firaun. Nabi Musa berjihad, tuan-tuan, untuk memerdekakan Bani Israel daripada kekejaman Firaun yang telah membunuh kanak-kanak, wanita dan wanita-wanita diperkuasa. Wayaqtuluna abna'ahum wayastahyuna nisa'ahum, mereka telah membunuh anak-anak lelaki dan wanita-wanita diperkuasakan oleh tentera-tentera Firaun. Itulah dia misi dakwah Nabi Musa untuk menyelamatkan kaumnya daripada kezaliman Firaun yang sangat dahsyat, tuan-tuan. Nah, jadi kita kena ada masyarakat kita hari ini yang menyelamatkan kita daripada kezaliman ni, tuan-tuan. Qala ashabu Musa, maka berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya kami telah terkepung, wahai Musa. Kemana kamu nak bawa kami? Di hadapan Laut Merah.
di belakang 60 ribu tentera Firaun. Ha, dah. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla. Tidak sekali-kali wahai Bani Israel, innallaha rabb inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama dengan aku adalah Tuhanku, yakni Allah. Aku bukan duduk seorang. Aku bukan bersama dengan kamu, tetapi bersama denganku rabbi adalah Tuhanku. Sayahdin, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Itulah dia keyakinan Nabi Musa, seperti mana keyakinan Nabi kita Muhammad ketika mana Nabi terkepung di dalam gua Sur. Tidak ada orang yang ketiga ketika itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila gua Sur telah dikepung oleh tentera-tentera musyrikin Mekah, sehingga Abu Bakar kata kalau dia menjenguk, membongkok sahaja, tuan-tuan, masuk olok kepala je dalam gua tu nampak, ha? Mereka berdua. Gua tu bukan yang dalam. Tapi apa jawab Nabi kita Muhammad? Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Itulah keyakinan Nabi, tuan-tuan, untuk nak tegakkan Islam ni, negara Islam ni. Tuan-tuan tak nak yakin lagi ke? Nak tegakkan negara Islam, tuan-tuan. Belum hijrah lagi Nabi dah, tuan-tuan. Belum lagi belum lagi sampai ke Madinah, Nabi dah yakin dah nak tegak negara Islam. Dan itulah dia juga keyakinan Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersama denganku adalah Tuhanku. Sayahdin, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Namun Fir'aun berikut pasukannya tidak terselamatkan dan tenggelam. Kejadian ini diberitakan dalam ayat berikut. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Lalu Allah mengazab dan menenggelamkan mereka ke laut, karena mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaannya dan mengabaikan peringatan darinya. Begitulah, tuan-tuan, penghancuran kepada mereka yang menentang Allah. Dan kita yakin Islam akan menang dan akan berakhirnya penentangan terhadap Islam ini, tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun turun ayat Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kita sendiri tak yakin, tak nak berjuang, berjihad, berusaha untuk memerdekakan tanah air kita daripada jahiliah ni, nah, faqad nasarahullah, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya. Iz akhrajahul lazina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghar. Ingatlah ketika mana orang-orang kafir telah mengeluarkan Nabi kita Muhammad daripada tanah air mereka. Ketika itu mereka terpaksa bersembunyi di dalam gua. Tidak ada orang yang ketiga. Mereka hanya berdua sahaja, kata Allah. Iz yakulu li sahibihi. Maka ketika mana Abu Bakar kata, matilah kita ya Rasulullah. Belum sampai lagi ke Madinah, Nabi telah ditangkap, dibunuh. Habis cerita. Maka berkatalah Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bimbang, jangan kamu takut, jangan kamu berduka cita. Allah bersama dengan kami. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah pun menurunkan sakinah, ketenangannya kepada mereka berdua. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah kuatkan, tuan-tuan, dengan tentera yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Itulah terdiri daripada malaikat yang menyerupai burung merpati dan labah-labah. Hanya sekadar burung merpati, labah-labah saja. Tuhan tak hantar harimau, gajah untuk menghalau, tuan-tuan.
musyriki Mekah. Sebab Tuhan nak bagi pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Sehina-sehina labah-labah ni yang menyemuk di dalam surau, dalam masjid kita ni, tuan-tuan. Tolong agama Allah. Yang kita ni, apa yang kita buat untuk menolong agama Allah? Apa yang kita buat untuk menolong agama Allah? Sehina-hina burung merpati pun, tuan-tuan, menolong agama Allah. Sehina labah-labah pun yang menyemuk menolong agama Allah. Yang kita, apa yang kita buat? Itu perbandingannya Tuhan nak bagi kepada kita. Nah, waja'alal kalimatal lazina kafaru sufla. Tujuannya Allah turunkan malaikat yang berupa labah-labah yang hina tadi, sebab Allah nak tunjukkan kepada kita Allah nak tinggikan agamanya, bukan kerana kemenangan kita, tuan-tuan, tetapi kerana kehendak Allah. Kita usaha sikit aja, Tuhan akan bagi kemenangan kepada kita. Kita bersungguh sikit, Tuhan nak tengok kesungguhan kita aja, tuan-tuan. Seperti mana Nabi bersungguh-sungguh berhijrah dan yakin dengan kemenangan Allah. Sebab Tuhan akan pasti meninggikan agamanya. Dan Allah nak supaya kalimah Allah lebih tinggi. Wa kalimatullahi wa kalimatul lazina kafaru sufla. Allah nak kalimah orang kafir ini rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulia. Dan kalimah Allah hak paling tinggi sekali. Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tengok tuan-tuan, bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita tengok filem lah pagi-pagi ni, nampak mengatuk belakon. Kita tunggu Nabi hijrah. Oh, nampak dah dia kata. Nampak dah. Itu yang disebut dalam hadis tala'al badru alaina min saniyatil wada. Nama tempat di mana Nabi muncul tu saniyatil wada. Anything? Nampak tak? Dia kata. Nampak sesuatu tak? Dia kata. Dia cakap Inggeris pula. No man can survive that. Filem ni Mak Saleh buat. Filem ni dapat ISO, Universiti Al-Azhar. Sebab bertepatan dengan sirah Nabi. Tiap-tiap hari macam ni lah penduduk Madinah duk tunggu Nabi, tuan-tuan. Manalah Nabi ni? Tak, yang membawa hidayah petunjuk ni tak muncul-muncul. Itu Madinah tu penuh dengan kebun-kebun kurma. Oh, nampak dah bayang. Oh, macam dengan Nabi. Nampak dah. Selamat datang, dia kata, ke Madinah, dia kata.
Ni puak munafik. Stay with me, messenger of God. Mari. I have the best house in Medina. Marilah tidur rumah kami. Give me the honor of keeping you. Stay with me. Kami pun ada rumah juga. Ada Islam juga. Bukan rumah kamu saja, kan? Ada rumah. Choose between so many welcomes. Where God guides his camel to stop, there he will build his house. All agreed? Ini gambar Abu Bakar lah. Abu Bakar kata di mana unta Nabi itu berhenti, di situlah Nabi akan tidur. Nabi tidur 3 hari tuan-tuan. Di rumah siapa? Rumah Abu Ayyub. Tempat di mana unta itu berhenti, di rumah Abu Ayyub. Nabi tidur 3 hari rumah Abu Ayyub sebelum rumah Nabi siap. Dan juga masjid didirikan. Habislah kita, dia kata tak ada apa dah. Dia kata tak ada apa dah. Sebab perjuangan dia seorang je, tuan-tuan. Dia menentang arus, tuan-tuan. Perjuangan LGBT dia seorang je. Jadi nama unta Nabi ni namanya Quswah dalam kitab sirah. Quswah nama dia. Hebatnya unta ni. Tu duduk kat situ. Here we will build the house of the prophet. Dia kata di sinilah tempat rumah Nabi. Dan di sinilah juga tempat di mana dibinanya Masjid An-Nabawi, tuan-tuan . Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam satu hadis yang diriwayat daripada Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke Madinah, baginda telah melihat Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Maka Rasulullah telah bersabda kepada mereka, "Hai," dia kata, "hari apakah ini yang kamu berpuasa padanya?" Mereka menjawab, "Inilah dia hari yang agung. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Hari ini juga Allah menenggelamkan Firaun dan kaumnya. Musa berpuasa pada hari ini sebagai syukur kepada Allah. Lalu kami turut juga berpuasa." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami orang Islam lebih layak mengikuti sunnah Nabi Musa berbanding dengan kamu wahai Yahudi yang sudah menyeleweng daripada agama Nabi Musa." Lalu Rasulullah berpuasa pada hari itu, yakni 10 Muharram, dan menyuruh orang Islam yang lain juga berpuasa. Itu dia. Jadi 10 Muharram ni tuan-tuan jatuh bila? Betul tak hari Sabtu 20 hari bulan ni? Betul 20 hari bulan, betul. Hari ni 10 kan? Nah, betul tak? Saya duduk agak-agak ayat semalam tu tuan-tuan. Jadi apakah fadilat dan kelebihan kita berpuasa 10 Muharram ni? Jangan lupa tuan-tuan, puasa jatuh hari Sabtu. Saumu yaumul Asyura, berpuasa pada hari Asyura, yakni 10 Muharram. Inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Aku mengharapkan, kata Nabi, Allah kifarahkan dosa aku setahun lepas. Mana ada satu amalan tuan-tuan Allah kifarahkan setahun lepas? Nah, Nabi ni ada puasa mingguan, ada puasa bulanan, ada puasa tahunan. Puasa mingguan, Nabi puasa hari Isnin, hari Khamis, tapi Nabi pernah tinggal. Puasa bulanan, Nabi tak pernah tinggal. 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Dan satu lagi puasa yang Nabi tak pernah tinggal juga, tahunan. Takkan kita tak nak tinggal, takkanlah kita pun tak boleh dah buat
buat tahunan tuan-tuan, datang sekali sekala je tahunan ni. Tak. Apa dia? 10 Muharram dan juga hari Arafah. 10 Muharram hari Arafah ni tak ambil, Nabi tak pernah tinggal. 10 Araf, hari Arafah dah terlepas dah. Hari Khamis. Hari Khamis 12 ribu lah. Hari ni 10 kan? Hari ni 1. La ilaha illallah. Saya duk confuse. Hari ni 10 hari bulan ni, 10 hari bulan Disember. Makna hari Khamis lah. Baik kira. Maknanya 10 20 lah, betul lah. Betul lah 20 hari bulan 9 kan? 20 hari bulan 9. Tapi hari hari Khamis. Jatuh hari Khamis. Baik kira. Hari Khamis. Jatuh hari Khamis. Cantik ya. Kebetulannya jatuh puasa sunat mingguan, jatuh juga puasa tahunan Nabi. Tuan-tuan, jadi kita berpuasa. Cuma Nabi kata, oleh kerana aku nak bezakan puasa orang Yahudi dengan puasa orang Islam, maka Nabi suruh kita berpuasa 9 hari bulan lagi. Dah. Tapi Nabi wafat. Nabi tak sempat nak puasa 9 hari bulan. Berkata Ibn Al-Qayyim, bahkan kita disunatkan berpuasa tuan-tuan 8 hari bulan. 8, 9, 10. Tapi hok ikifarah dosa betul-betulnya yakni pada hari kami itulah tuan-tuan. Hok 10 Muharram tu, tapi kita disunatkan berpuasa start daripada 8. Dan kata ulama Ibn Al-Qayyim, bahkan bermula daripada 8 lagi. 8, 9, 10, 3 hari. Oh, kalau kita dapat puasa 10 Muharram pun dah cantik dah. Ataupun 2 hari lah kita ambil 9, 10. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW berhijrah bersama dengan para sahabat ni tuan-tuan. Di mana baginda SAW sebelum daripada berhijrah, baginda telah mentarbiah para sahabat selama 13 tahun tuan-tuan di Mekah, berhadapan dengan berbagai-bagai mihnah dan ujian. Turunnya ayat Al-Quran untuk mendidik para sahabat berkaitan dengan ayat-ayat apa? Ayat-ayat akidah. Nah, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak. Dia itu di peringkat di Mekah tuan-tuan. Di dalam keadaan dekat Mekah ni, tekanan yang sangat hebat tuan-tuan di Mekah ke atas umat Islam. Sebab itulah Nabi terpaksa berhijrah. Yang kedua, ruang dakwah di Madinah lebih terbuka berbanding dengan kat Mekah. Dan Madinah berpotensi besar untuk didirikan negara Islam. Dan inilah suasana yang diceritakan di dalam filem The Messenger. Bagaimana para sahabat ini Sumayyah ini ditikam. Itu anak dia, Ammar. Inilah Sri Kandi yang pertama yang mati dalam Islam, yakni Sumayyah. Kita duduk dengar lagu Sumayyah tu. Tadi digambarkan anak dia Ammar. Ayah kepada Ammar, Yasir telah mati dah. Mula-mula Yasir mati, kemudian Sumayyah mati. Ammar, dia tak bunuh lagi Ammar. Jadi ketika itu Hamzah dan beberapa orang sahabat yang lain baru dapat jumpa tempat di mana penyiksaan umat Islam. Jadi mereka sedih apabila melihat umat Islam ditindas, dibunuh, diseksa dengan begitu teruk sekali. Inilah yang berlaku di Mekah selama 13 tahun semasa baginda membawa dakwah. Jadi kita belum sampai peringkat ni lagi tuan-tuan. Tetapi saudara-saudara kita di Rohingya, di Palestin, di Syria, seperti mana yang berlaku pada hari ini, seperti mana kita lihat pada hari ini, itulah yang dihadapi oleh para sahabat, seperti mana berlaku pada para sahabat. Dalam kurungan tu ramai orang. Mak ayah kamu, wahai Ammar, dia kata, adalah orang yang pertama mati, mati syahid. Dan mereka dijanjikan oleh Nabi dalam syurga.
Memang Nabi sebut mereka berdua dalam syurga. Padahal tak sempat semayang pun tuan-tuan. Tak sempat semayang. Semayang belum disyariatkan lagi ni. Kita pergi haji, pergi semayang, dah semayang. Haji pun belum lagi disyariat ni. Hanya tu ayat berkaitan dengan akidah saja tuan-tuan. Belum lagi semayang 5 waktu. Semayang pun semayang ikut syariat Nabi Ibrahim. 2 rakaat waktu pagi, 2 rakaat waktu petangnya. Mereka nak hijrah. Nak hijrah ke Habsyah terlebih dahulu. Nah, untuk selamatkan umat Islam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semasa baginda Rasulullah sebelum lepas daripada hijrah, sebelum baginda wafat, baginda sempat mengerjakan ibadat haji bersama dengan 140,000 para sahabat. Cuba kita tanya di mana kubur para sahabat 140,000 tu tuan-tuan. Ini semasa pengalaman saya berzikir jadi yang baca khutbahnya Daud Cik Ngoh, masa duduk dekat Padang Arafah ni. Daud Cik Ngoh dia baca khutbah, saya yang handle program berzikir masa dekat Arafah. Jadi tuan-tuan, sahabat Nabi 140,000 tu tuan-tuan, 10,000 aja yang ditanam kat Mekahnya. 12,000 ditanam dekat Madinah. Mana lagi 110,000 lagi tuan-tuan? Sedangkan mati dekat Mekah Madinah ni fadilat besar. Nabi kata man mata fi ihdal haramain ba'asallahu aminan yaumal qiyamah. Barang siapa yang mati di dua tanah haram, Mekah Madinah, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan aman pada hari kiamat. Tapi kenapa baru 22,000 aja para sahabat daripada 140,000 para sahabat tu tuan-tuan yang ditanam di Mekah dan di Madinah? Mana lagi tuan-tuan para sahabat yang lain lagi 110,000 lagi? Kalau kat Mekah tak ada tempat lain lah, dekat Ma'la tu lah bersama Khadijah. Kalau dekat Madinah tu tak ada tempat lain, Al-Baqi' tu tuan-tuan, tu kubur Al-Baqi' tu bersama dengan isteri-isteri Nabi, para sahabat lain tuan-tuan. Hak lain tu tuan-tuan, nah, mereka semua berhijrah, mereka berjihad, nah, dan mereka menolong orang-orang Islam, orang-orang Arab dan juga semua bangsa ketika itu yang ditindas, yang dijajah. Mereka cuba nak memerdekakan bangsa-bangsa ini daripada memperhambakan diri kepada sistem pemerintah, kepada bukan Islam, kepada Islam. Itulah ayat yang kita baca. Wallazina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wahajaru, mereka berhijrah. Walaupun mati di Mekah Madinah tu lebih afdal, tetapi fadilat dan kelebihan tuan-tuan berhijrah tu lagi besar. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad. Nah, buka Andalus, buka Mesir, buka Syria, buka Palestin, buka Turki, datang ke Asia kita ni tuan-tuan. Islam mula-mula sampai ke Asia kita di Pasai, di zaman Osman bin Affan lagi Islam sampai di Pasai tuan-tuan. Zaman sahabat lagi tuan-tuan Islam sampai di pasar. Ini yang disebut oleh Allah. Wallazina amanu, sifat orang mukmin yang sebenarnya, mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah. Wallazina awaw wa nasaru, dan mereka menolong orang Islam, mereka menolong manusia ni tuan-tuan daripada dijajah, dah memperhambakan diri kepada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Buddha, agama Hindu, seperti mana datuk nenek moyang kita dahulu. Ulaika humul mu'minuna haqqan, inilah sifat orang mukmin yang sebenarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka keampunan dan rezeki yang murah. Bayangkan tuan-tuan, 10,000 berhijrah ke Palestin tuan-tuan. Nah, 10,000 lagi tuan-tuan berhijrah ke Syria. Nah, tengok. Daripada 110,000 tu tuan-tuan, 10,000 berhijrah ke Palestin, 10,000 berhijrah ke Syria. Nah, inilah dia bumi perjuangan tuan-tuan. Sebab itulah yang dibunuh hari ini di Palestin, di Syria tu adalah anak cucu kepada sahabat Nabi ini tuan-tuan. Anak cucu kepada Bilal bin Rabah,
Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'ad bin Waqqas dekat negara China. Nah, ramai lagi para sahabat. Hari ini kalau kita pergi ke negara China, tuan-tuan, nah, ada 25 juta umat Islam. Sebab apa? Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan sahabat yang lain yang tidak dikenali berhijrah ke sana, berjihad di sana, mengeluarkan manusia yang memperhambakan diri kepada agama Buddha, kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kalau kita pergi ke India, tuan-tuan, terdapat 100 juta umat Islam, tak termasuk Pakistan lagi, tak termasuk Bangladesh, tuan-tuan. Sebab di sana ada seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Al-Qasim, mati di Delhi, tuan-tuan, mati dekat Delhi. Ada. Hari ini, tuan-tuan, kalau kita pergi ke Pulau Cyprus, ada sahabiah, sepupu Nabi yang bernama Ummu Haram, tuan-tuan. Sepupu Nabi mati di Pulau Cyprus. Nah, tuan-tuan. Hari ini kalau kita pergi ke Turki, tuan-tuan, ada sahabat Nabi yang Nabi tidur di rumah dia, yang unta tak diberhenti tadi, tuan-tuan, depan rumah dia. Abu Ayyub Al-Ansari. Kubur dia ada dekat Turki sekarang ni, tuan-tuan. Ada dekat Turki sekarang ni. Kita nak cerita sedikit kisah Abu Ayyub. Abu Ayyub ni, tuan-tuan, kan dia duduk kat Madinah, Nabi tidur rumah dia. Tapi selepas Nabi wafat aja, tuan-tuan, dia berhijrah pergi ke Suria. Dia membuka Suria, Palestin. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan mengasaskan armada laut sebanyak 1,800 buah kapal untuk membuka pulau-pulau ni. Pulau Malta, Pulau Cyprus, Pulau Rhodes. Salah seorang yang menyertai peperangan tersebut, sepupu Nabi, mati di Pulau Cyprus tadi, dan salah seorang daripadanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berjaya membuka pulau-pulau ni. Akhirnya tentera Islam pergi ke Istanbul ni, tuan-tuan ni. Istanbul ni, kota Konstantinopel. Sebab dia nak membenarkan hadis Nabi. Nabi kata dalam hadis, satu ftahanna Konstantinia, akan dibuka kota Konstantinia. Fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik raja adalah raja membuka kota tersebut. Fala ni'mal jaisu zalikal jais, dan sebaik-baik tentera adalah tentera membuka kota tersebut. Maka tuan-tuan, di dalam satu misi kempen peperangan di zaman kerajaan Umayyah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari ni, tuan-tuan, ditakdirkan dia mati di kota Konstantinopel. Di saat beliau nak mati tu, orang tanya dia, adakah nak bawa balik ke Suria ke, ataupun nak tanam dekat Mekah ke, Madinah ke, negeri asal dia. Dia kata, kenapa perlu tanam dekat sana? Tanam aku dekat sini. Orang tanya dia, kenapa? Sebab aku nak mendengar derapan kaki kuda. Siapakah yang disifatkan oleh Nabi suatu hari nanti sebaik-baik raja yang akan membuka kota ini? Aku yakin apa yang disebut oleh Nabi ini memang betul. Aku yakin. Dan aku juga nak mendengar derapan kaki kuda tentera-tentera yang disifatkan oleh Nabi sebaik-baik tentera. 400 tahun selepas beliau wafat, barulah kota ini dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tengok, tuan-tuan, 400 tahun, tuan-tuan, tapi dia yakin bahawa kota ini akan dibuka, tuan-tuan. Sebab Nabi tak akan bercakap bohong, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, sebagai kesimpulannya, tuan-tuan, hukum mendirikan negara Islam ni, tuan-tuan, apa dia? Sunat ke? Ataupun haruh? Hukum mendirikan sebuah negara Islam adalah satu kewajipan kepada kita umat Islam. Kerana apa? Kerana negara Islam. Kerana dengan adanya negara Islam, hukum hakam Islam dapat dilaksanakan. Seperti mana di Terengganu lah, tuan-tuan, baru usaha tu nak buat hukum takzir tu, belum lagi hukum hudud, hukum apa, orang dah bising dah. Maka kita diperintahkan melaksanakan setiap hukum hakam Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kerana sesungguhnya Islam adalah agama yang menuntut umatnya mendirikan sebuah negara. Ini kerana daripada negara itulah umat Islam boleh melaksanakan hukum hakam syariat dan melaksanakan kekuasaan Allah di atas muka bumi ini. Maka Islam menuntut umatnya mendirikan negara Islam kerana Allah mahu
Orang Islam menentukan hala tuju dunia dan menegakkan keadilan. Allah tidak mahu orang Islam sentiasa ditindas. Allah mahu orang Islam duduk di tempat yang paling atas, menguasai dan menentukan hala tuju dunia kita ni, tuan-tuan. Cuba kita lihat hari ini. Inilah dia dunia Islam suatu masa dahulu. Dulu kita ada kerajaan Islam Sepanyol ataupun Andalus, tapi jatuh pada 1492. Dulu Portugis Sepanyol tu, tuan-tuan, duduk dalam negara Islam. Portugis tu, Sepanyol tu, satu negara dulu. Bahkan sebahagian daripada negara Perancis, itu negara Andalus zaman dahulu. Dulu kita ada kerajaan Islam Turki, jatuh pada 1923-24 secara rasminya. Dulu kita ada kerajaan Islam Mongol dekat India, 500 tahun, berakhir pada 1858. Dulu kita ada kerajaan Islam Champa. Champa ni, tuan-tuan, tuan-tuan duk pergi ke Vietnam, Vietnam tu, tuan-tuan, itu kerajaan Islam Champa, Melayu, cakap Melayu. Dulu kita ada kerajaan Islam Petani, kita ada kerajaan Islam Amanullah di Manila tu, nama asalnya adalah Amanullah. Hari ini umat Islam tinggal 5%. Dulu kita ada kerajaan Islam banyak dekat Indonesia ni, Mataram lah, Demak lah, macam-macam. Hari ini apa terjadi kepada negara Indonesia? Dah jadi negara liberal, negara pluralisme. Inilah dunia Islam suatu masa dahulu, tuan-tuan. Bahkan sekitar inilah tanah Melayu kita suatu masa dahulu. Jadi, tuan-tuan, hari ini yang tinggal betul-betul Islam, yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, hanyalah Malaysia sahaja, tanah Melayu kita, dan juga Brunei. Cuba kita tengok, tuan-tuan, Malaysia, alhamdulillah, kita raja berperlembagaan Islam agama persekutuan. Thailand, cuba tengok, sistem beraja tidak ada agama, tapi kita tahu agama Buddha. Myanmar, sistem republik, tetapi kita tahu Buddha agama rasmi. Singapura, sistem republik, tidak ada agama, tapi kita tahu Kristian. Indonesia, sistem republik, tidak ada agama, tapi kita tahu memang Pancasila, pluralisme agama rasmi. Brunei, Islam agama rasmi. Tinggal Brunei dengan Malaysia aja. Filipina, Kristian agama rasmi. Makna di sekitar Asia Tenggara kita, tuan-tuan, hanya tinggal Malaysia dengan Brunei. Tapi Malaysia terlalu kecil, Brunei terlalu kecil. Sebab itulah, tuan-tuan, kita kena ingat inilah dia tanah Melayu kita, inilah tanah tumpah darah kita. Di sinilah kita hidup dan kita akan mati, kerana di sinilah terkuburnya datuk nenek moyang kita, yang terdiri daripada polis, askar Melayu dan perwira-perwira yang terdahulu, yang terdiri daripada Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela, Doh Sa'id, Mak Kilau, Tok Gajah, Mak Saleh, Datuk Sago. Datuk Sago ni dekat mana? Dekat Parik tu lah, yang bunuh J.W.W. Bush. Tok Kenali, Tok Jangguk. Tok Jangguk ni, tuan-tuan, anak murid kepada Tok Kenali. Tu mayat Tok Jangguk lah, tuan-tuan, yang menentang Inggeris kerana melakukan kezoliman dan menindas orang Melayu, orang Islam kita di Kelantan. Dia mengajar orang Islam di Pasir Putih dan Kota Baru bangkit menentang Inggeris ketika itu, sehingga Inggeris menggunakan cukai yang tidak berperi kemanusiaan. Setiap pokok kelapa dikenakan cukai, setiap pokok pinang dikenakan cukai, padi, hatta pokok ulam pun dikenakan cukai, tuan-tuan. Nah, Tok Kenali sanggup balik, tuan-tuan, daripada Nuh, Mekah tu, balik ke Kelantan, menyeru umat Islam bangkit menentang kezaliman. Itu, tuan-tuan, jihad, hijrah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, akhirnya, negara kita yang dahulunya adalah sebuah negara tanah Melayu kita ni, tuan-tuan, mujulah ada Melaka. Melaka lah yang mengislamkan Selangor, Melaka lah yang mengislamkan Kelantan dan Terengganu. Kita ni warisan daripada kerajaan Islam Melayu Kelantan, tuan-tuan.